Gelora Bung Karno bakal menjadi tempat dilihatnya gelaran spot entertainment bertajuk Tepuk Bulu 2023 dalam pertandingan yang digelar pada 17 November 2023 mendatang. Ada dua kategori yang bakal dipertandingkan, yakni ganda putra dan ganda campuran. Desta Mahendra selaku komisaris Vendis Corps mengungkapkan rasa syukurnya pada Tepuk Bulu 2023 ini. Hal tersebut karena bisa mengajak Arya Saloka yang nantinya bakal bertanding di ganda campuran. Arya Saloka akan berpasangan dengan Siva Magnolia. Keduanya akan melawan pasangan dari Malaysia, yakni Atu Zero dan Atita Haris. Gue ngefans sama dia. Dalam kurung Arya Saloka, Arya ini bisa main badminton gak? Jadi gue browsing juga kan, gue lihat di YouTube ternyata oke nih. Akhirnya gue WhatsApp dia, ucap Desta saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 10/11/2023. Satu, baru bisa ajak tahun ini. Menurut Vincent Rompis, nama Arya Saloka memang sudah sering jadi perbincangan saat Tepuk Bulu 2020. Mengingat tahun lalu Arya Saloka masih menjalani syuting stripping, barulah ajakan itu disampaikan tahun ini. Arya ini nama yang tersebut dari sejak Tepuk Bulu pertama sebenarnya. Ketika kita menggelar Tepuk Bulu waktu saya sama Valentino jebret itu, nama Arya Saloka selalu bergaung, selalu disebutkan, baik dari teman Vivin Dedes, kata Vincent. Waktu itu kita belum punya keberanian untuk menghubungi Arya karena waktu itu lagi gila-gilanya dia, lagi sibuk-sibuknya secara jadwal kita, kayaknya enggak mungkin deh, Vincent menambahkan. Kayak gitu guys. Thank you for watching, enjoy the next time. Go 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 go.